suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua penghuninya. Sebab Tuhan yang mendasarkan bumi atas laut, menegakkannya atas samudera raya. Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan? Siapakah berdiri di tempatnya yang kudus? Yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu. Dia yang menerima berkat Tuhan dan memperoleh balas jasa dari Allah, penyelamatnya. Orang demikianlah yang mencari Tuhan, yang menghadap hadirat Allah Yakub. Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi, supaya masuklah Raja Mulia. Siapakah Raja Mulia itu? Tuhan semesta alam, dialah Raja Mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Antifon. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Kristus cahaya dunia, terbitlah bagaikan surya, datanglah kami menunggu, kami siap menyambut.
Bacaan dari 2 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 14. Sesuai dengan janji Tuhan, kita menantikan langit dan bumi yang baru, yang dikuasai oleh kebenaran. Karena itu, saudara-saudara terkasih, seraya menantikan semuanya itu, hendaklah kamu hidup tak bernoda dan tak bercela, sehingga dapat menghadap Tuhan dengan tenteram. Sorak-sorai dan memuji Engkau dengan nyanyian, bibirku bersorak-sorai dan memuji Engkau dengan nyanyian, lidahku mengucapkan sabdamu dan memuji Tuhan,
Allah telah memberikan harapan dan kehidupan kepada dunia dalam Putranya. Marilah kita menyembah Dia dan dengan rendah hati berdoa. Tuhan, dengarkanlah kami. Tuhan, Bapa setiap insan, Engkau telah menghantar kami sampai kepada permulaan hari ini. Semoga kami hidup bersama Kristus untuk memuliakan keagungan-Mu. Tuhan, dengarkanlah kami. Engkau telah mencurahkan iman, harapan, dan cinta kasih ke dalam hati kami. Maka teguhkanlah kurnia-Mu itu selalu dalam diri kami. Tuhan, dengarkanlah kami. Kepada-Mu ya Tuhan, hati kami tertuju untuk menjawab dengan segera bila Engkau memanggil kami. Tuhan, dengarkanlah kami. Jauhkanlah kami dari segala tipu muslihat dan bujukan musuh, dan bimbinglah langkah kami, jangan sampai kami jatuh. Tuhan, dengarkanlah kami. Marilah kita memanjatkan wujud doa pribadi kita. Marilah kita berdoa, Tuhan, dengarkanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah semarak cahaya sejati dan siang yang tak kunjung gelap. Semoga pada hari ini Engkau sudi menghalaukan kegelapan dosa kami dan menyinari hati dan budi kami dengan terang cahaya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.